Assalamualaikum guys, selamat ngari. Kali ini saya nak masak bekang gandum perasa durian. Apa nama yang disebutkan? Untuk gandum kurang lebih 1 cabang 1 3 4 cabang, dengan cabang tiga 1 cabang 1 cabang, ini 3 cabang 6 cabang. Yang secukupnya 7 helai daun pandan, saya iris-iris macam ni. Lepas tu nanti kita blend dan kita saring, kita ambil parti dia ya. Dan tray, 1 tray 12 kali 12, sedikit mentega. Nanti kita akan greasekan dekat tray ni dan kita akan tabur dengan tepung. Lepas tu kita akan bakar bengkang kita. So selepas ni saya akan tunjukkan cara-cara dia ya. Sekarang ni saya nak blend daun pandan dulu. Cara saya blend daun pandan, kita kena lenyekkan dulu. Kita punya durian. Masukkan tepung. Masukkan sedikit santan. Masuk semua pun tak apa ya. Masukkan gula. Gula kita masuk sikit dulu ya. Kita nanti kita rasa tengok. Kalau kurang manis kita boleh tambah. Kalau kita bubur semua nanti dia manis. Masukkan telur. Dan garam eh. Kita gaul sampai sebati ya.
So saya akan blend ya. Tapi kalau siapa tak nak blend pun tak apa. Jadi dia nanti akan terasa durian tu sekeping-sekeping ya. Tapi yang ni saya nak bagi halus saya punya bengkang tu, smooth. So saya kena blend lah. Okey, sementara saya tunggu blend, saya greaskan pan ni dulu ya. Aja kita blend tu jangan lama-lama sangat. Jadi dia dah hancur, tutup. So lepas ni kita tengok hasil blend dan kita rasa tengok kalau kurang manis kita tambah gula ya. Okey, sekarang ni kita tengok hasil yang telah kita blend. Tengok, tengok macam ni dia pekat lagi ya, pekat ya. Nanti bila dia masak dia akan keras ya. So kita akan tambah lagi air daun pandan. Tambah sikit lagi. Okay, cukup ya. Jadi bermakna air daun pandan tadi lebih kurang kita guna 3 cawan ya. Tu ada lagi baki ya. Daun pandan ni jangan buang tau. Ha, boleh buat jus ya. Bancuh dengan madu kita minum. Tengah orang bila dah baki macam ni dia buang. Jangan. Kita boleh minum air jus daun pandan. So kita rasa tu manis ke? Okey, macam ni dah manis-manis buah dah. Kalau siapa suka tambah gula, nak manis lagi boleh tambah sikit lagi. Masa apa durian tadi pun dah manis kan. So that means kita tak pakai cuma setengah cawan setengah cawan gula je lah. Lepas ni untuk bakar pula ya. Saya rasa satu adunan ni lebih tau. Kita boleh buat 2 bekas. Kita tuangkan dalam ni. Siapa suka bubur bijan banyak penuh ya. Yang ni favorite. Orang selalu order ni. Okey. So masuk untuk bakar ya. Untuk bakar kita panaskan oven 250 degree untuk 10 minit pertama 250, lepas tu lepas 10 minit kita akan
kecilkan dia punya degree, kurangkan degree ke 180 ataupun 160 ya. Okey guys, dengan kita pun dah masak, dah sejuk, so bolehlah kita potong ya. Ini hasilnya ya. Petang-petang ni minum dengan kopi, makan dengan kopi, minum dengan kopi sedap kan? So yang ni memang apa ada agak lembut sesangat. So nanti kita bila kita ni kita boleh tambah tepung eh. Tadi kita guna tepung 1/3/4 cawan ya. Kita boleh bubuh 2 cawan. Kalau 2 cawan tu ngam-ngam lah. Kita kurangkan air daun pandan tu sikit. Pasal apa? Durian tu pun dah lembut kan. Jadi kita kena kurangkan dengan kita punya air daun pandan tu. So dia ngam-ngam lah, dia tak lembut, tak keras. Yang ni pun okey, dia tak lembut sangat dan tak keras sangat. So selamat mencuba. Assalamualaikum. Please subscribe, like. Terima kasih. Assalamualaikum.